mereka mengatakan yang bercanggah dengan perlembagaan, maka itu tidak tidak boleh diterima. Soalnya kita kata perlembagaan itu boleh diubah. Jadi diubah perlembagaan itu tentang contohnya kita ada ada peruntukan mengatakan kalau ianya bercanggah dengan perlembagaan maka ianya tidak boleh laksanakan. Maka kita kita ubah supaya apa yang bercanggah dengan Islam itu yang diubah, jangan bercanggah dengan itu buat boleh dibincangkan. Jadi itu antaranya, artinya peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan itu boleh diubah dan kita terbuka untuk berbincang. Jangan buat persepsi bahawa tuntutan kita itu ekstrim, tuntutan itu seolah macam tak boleh diterima. Sebab perlembagaan ini banyak negara juga merubah perlembagaannya di atas tuntutan rakyat, majoriti. Jadi kita bekerja dalam kerangka itu.